DPD LDI Kota Jakarta Utara menggelar pengajian Safari Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Nurul Fajar, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, pada Kamis 4 April 2024. Kegiatan tersebut diisi oleh tausiah dari Ketua FKUB Jakarta Utara, Kiai Haji Wirta Amin Asalah. Pada kesempatan itu, Kiai Haji Wirta Amin mengajak warga LDII untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah. Ia mengungkapkan, Safari Ramadan bisa menjadi wadah untuk meningkatkan pembinaan generasi muda. Dengan adanya LDII yang terus tanpa putus bersinergi membangun kebersamaan, masyarakat Utara makin kondusif dan menjadi kota yang nantiasa disegani, juga dihargai oleh berbagai pihak untuk selalu melaksanakan dan mewujudkan kedamaian. Sementara itu, Ketua DPD LDII Jakarta Utara, Wadiah Sanjaya mengungkapkan, rangkaian kegiatan Safari Ramadan merupakan program rutin yang dilakukan LDII. Selama Ramadan, LDII Jakarta Utara mengundang para tokoh agama dan ormas Islam berkeliling dari masjid ke masjid yang berada di bawah naungan LDII Jakarta Utara. Kita bisa menghadirkan seluruh jajaran di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan. Semua muspika, muspiko hadir, dan ini adalah momentum kita di dalam bulan Ramadan bisa bersilaturahim antara ulama dan umaro. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Jakarta, Ramli Muhammad. Ia mengapresiasi LDII yang telah menggelar kegiatan positif selama bulan Ramadan. Ini memang sangat baik, karena bagaimana tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah itu menyatu pada saat bulan-bulan suci ini. Maka Safari Ramadan yang dilakukan oleh Adinda Wadiah ini cukup bagus. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Amin, Pak Kiai tadi, itu memang perlu harus ditiru. Kegiatan Safari Ramadan diharapkan menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahim antara LDII, pemerintah, dan masyarakat sekitar, agar tercipta ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Indonesia!